Ya, Mas, nama Mas apa? Supriyadi. Supriyadi. Ya, Mas Oh, Supriyadi. itu Panglima Tentara ke pendekar lawan Belanda? Tak. Asli orang Indonesia, Lombok. Lombok. Ya, Oh, Lombok. sudah berapa lama bekerja dengan Tisap. hotel nih? Ini bukan kita kerja itu dekat catering yang punya ini orang Malaysia. Oh, itu Orang tabung haji. Malaysia. Nah, yang punya Kerja ini. dengan tabung haji. Ya, sama ini. Sudah berapa lama dengan tabung haji? Baru 3 tahun. Yalah, itu dulu orang komplain tabung haji ataupun Andalusia kan. Dia kata makan arak tak boleh makan. Ya. Jadi macam mana tugas Mas? Bangun pukul berapa? Kalau yang kerja dekat dapur itu pukul 11 malam sudah siap. 11 malam. Sudah bangun. Oh, sudah ya. Sudah bangun. Nah, itu masak daging ini eh. Yang bagian dapur. Kalau bagian kita dapur. Kan bagian hotel bangun pukul 3. 3 pagi. Nah, 3 pagi nasi datang hantar lepas itu kita siap. Sampai pukul berapa kerja? Kerja sampai pukul 8. Pukul 8. Nah, ya, 8 pagi. 3 8 5 jam lah. Ya, satu hari 5 jam saja kerja. Tak, nanti lagi siang, makan siang dulu. Oh, pukul? Makan siang nanti lepas zuhur. Lepas zuhur. Lepas zuhur mulai sampai jam 3 sore. Macam mana kerja di sini? Alhamdulillah baik, bagus kerja di sini. Itu apa jemaah Malaysia ada komplain ke apa ke? Tak ada. Tak ada. Cakap semua. Oh, jadi ni jaga itu meja ya. Macam mana Mas boleh datang ke Makkah? Kalau ke Makkah lewat agensi di sana, Immigration Indonesia. Ada orang bawa ke ikut orang ke ikut tak kawan? Tak ada ya order visa. Jadi kita punya paspor, visa, kena job. Lepas tu kerja dekat sini sama orang Arab dulu. Ikut orang? Enggak ada visa orang Arab yang kasih. Oh. Banyak orang bukan sendiri. Oh. Ada datang dari Indonesia itu satu kapal banyak. Oh, bukan melalui ejen eh? Ya, melalui ejen terus visa ada yang ke sana diambil. Jadi satu bulan berapa rupiah hantar ke kampung Lombok? Ya, tergantung. Kalau di sini kurang lebih berapa? Kalau satu bulan 2000 ringgit, 2000 rial, 2000 rial lah maksimal segitu. Oh, 2000 rial lah. Maksimal. Kalau jadi kalau di rupiahkan sekitar 8 juta. 8 juta. 10 lah macam. 8 juta. Tergantung penukaran. Kalau penukaran bagus jadi 8, kalau pengiriman penukaran tidak bagus bisa jadi 7 juta. Yalah kalau duit Malaysia 4,000 setengah lah. Ya, satu kan bulan kan. Beda, ya kurang lebih. Kalau mau duit Malaysia mungkin. Malaysia kan beda sikit sama di sini sekarang. Kalau Malaysia sekarang mungkin penukaran berapa duit? 300, tiga apa? 1,000 real. Tuatah nara? Itu yang kena mau dorong. Ya. You ada kenal Anwar Ibrahim? Ada. Tak kenal lah. Mahdi kenal Mahdi. 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 Tak kenal. Ada kenal. Jokowi kenal Jokowi. Kalau Jokowi kenal kenal. Ya. Presiden Indonesia. Di sini ada mengundi ke? Siapa? Undi pemilu di sini ada. Ada. You undi siapa? Prabowo ke Jokowi? Tak tahu lah yang nanti. Kalau saya, di hati Anies. Oh, yang sudah punya undi siapa? Mana yang dulu? Dulu punya. Jokowi? Bukan, kalau dulu. Prabowo? Prabowo dulu. Oh, penyokong Prabowo. Kalau sekarang, kalau sekarang Anies. Sekarang Prabowo sudah bercantum dengan anak Jokowi. Jadi dalam 6 tahun tu berapa kali balik? Kadang satu kali. Baru satu kali balik eh? Berapa tambang eh kalau sini ke Lombok? Berapa juta? Kalau
kalau sekarang nggak tahu mungkin sekitar kalau PP bisa 6 juta. 6 kadang 7. 7. Tergantung pesawat. Oh. Kalau pilih transit lebih murah. Oh. Kalau langsung Jakarta. Kalau di Malaysia Asia harga murah. Kalau macam Indonesia harga murah. Garuda ada. Ada Garuda. Tambang murah deh. Kalau Garuda agak mahal, Saudi Airlines agak mahal. Oh, Saudi ya. Murah. Saudi mahal. Mahal. Lebih murah itu Emirates, Qatar. Oh, Emirates eh. Ah, Abu Dhabi. Qatar itu. Oh, itu Emirates lah. Nah, lebih murah. Mhm. Ada transit. Oh, baru satu kali ya. Ni sampai bila mau duduk di Mekah ni? Tak tahu, tak tahu mungkin habis. Sampai habis. Dia ada kontrak ke? Ada. Mungkin lepas haji ya. Insya Allah lepas haji mungkin balik. Cuti, ambil cuti 6 bulan, lepas tu balik lagi. You buat haji sudah berapa kali? Tiap-tiap tahun? Ada, ya. Tapi alhamdulillah, tiap tahun. Selama sini 6 tahun, 6 kali. Oh, umrah kali. Umrah berapa kali? Kalau umrah, tidak bisa hitung. Bila-bila nak pergi, tak apa. Bisa kalau dekat sini. Bila-bila pergi. Oh, mana sebulan sekali pergilah. Nah, kadang sebulan 2 kali, 3 kali. Oh, sebulan 3 kali ya. Tergantung kita bila ada waktu. Waktu bagus, pergi. Di Mekah ni saya tengok Indonesia ramai yang bawa itu supir bas, supir bus kan, ramai yang bawa teksi pun mungkin ada yang kurang sekarang dulu kurang banyak. Oh dulu banyak sekarang kurang yang supir bus juga sekarang enggak kayak dulu sebelum Salman, sebelum Raja Salman dulu banyak. Sebab apa jadi kurang? Sebab aturannya sekarang beda. Sehingga beda di sini. Oh, keras. Salah parkir, salah apa, kena tilang lampu merah semua, kena fine. Jadi orang pada nggak mau habis gaji di jalan. Jadi. Yalah, semalam kita punya pemandu supir ₹1,000. Bawa laju. Iya, bawa laju. Bawa laju segitu kalau lampu merah 3.000. 3.000 rial ya. Salah parkir, lama parkir dekat depan itu juga tidak boleh. Kena polis diambil foto langsung kena. Kerama. Indonesia di Arab Saudi 30.000 ada. 30.000 orang. Tidak tahu, mungkin lebih kalau sebenarnya banyak. Oh, mungkin lebih. Laki-laki perempuan. Oh. Ada yang kerja itu rumah, macam-macam. Itu kerja rumah, saya tengok yang kerja ladang pun ada kan, Indonesia kan. Mana ladang itu Arabnya? Kalau di sini tak ada. Oh, tak ada ya? Banyak kan kerja pembantu, sopir, restoran, kalau yang laki. Kalau perempuan kan biasa rumah sakit. Ada persatuan orang-orang Indonesia di Arab Saudi? Ada, di Jeddah. Oh, ada Jeddah. Ada apa-apa kita lapor dekat sana. Ada perwakilannya. Ada perwakilannya? Ya, perwakilan Safarah. Safarah Indonesia. Oh, Safarah Indonesia. Bila ada masalah, kita kena lapor dekat sana. Ada masalah. You kata you ada kerja di Malaysia, Johor. Ya, dulu di Jalan Kota Tinggi ya? Jalan ke mana tu? Batu 6 dulu namanya, Serikah Estate. Ah, Estate Batu. Jalan bagaimana?